Kakak Teteh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Pembudayaan Gemar Membaca. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media dan menanamkan cinta kebudayaan bangsa. Kepala DPAD Kabupaten Pandeglang, Neneng Nur Aeni mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan anak dalam memperingati Hari Anak Nasional sekaligus menumbuhkan minat baca dan memunculkan kepedulian pelajar. Neneng menyampaikan Festival Pembudayaan Gemar Membaca terdiri dari 4 kategori lomba, yaitu Lomba Bertutur Tingkat SDMI, Lomba Storytelling Tingkat SDMI, Lomba Storytelling Tingkat SMP dan MTS, serta Lomba Biantara Bahasa Sunda Tingkat SMP-MTS dengan jumlah peserta mencapai 120 orang. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan minat baca dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. The second winner.
total 500 ribu belum dipotong pajak. Ya. Ya. Berkenan kepada Ibu Kadis, Kepala Dinas di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang untuk menyerahkan trofi juara 1 dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah belum dipotong pajak. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bu, untuk event yang digelar kali ini kan alhamdulillah sudah berjalan 2 hari ya. Iya. Dan ini untuk sejauh ini apa yang memang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, Bu? Ya. Kebetulan kami memang menggelar ada 4 tahapan ya, 4 kategori kita untuk melaksanakan di Festival Gemar Membaca ini. Selain kemarin lomba bertutur, juga lomba bertutur itu untuk tingkat SD. Tingkat SD ya, kemarin tingkat SD. Kemudian lomba storytelling untuk SD dan SMP. Kemudian nanti besok untuk biantara antar SD dan SMP. Tentunya di dalamnya ada MI juga ada MTS. Nah ini hari yang kedua kita sudah melaksanakan tentang storytelling. Dan ini juara pertamanya yang nanti akan kita apa namanya kalau ada perlombaan di tingkat provinsi ini ya mereka yang akan mewakili Kabupaten Pandeglang. Iya. Bu, maksud dan tujuannya di gelar Festival Pemudayaan Gemar Membaca seperti apa sih? Nah, tujuannya itu tadi yang saya memperkenalkan atau membudayakan gemar membaca dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang memang saat ini baru 51% ya. Mudah-mudahan dengan festival ini bisa lebih meningkatkan lagi indeks pembangunan literasi masyarakat dan khususnya ya murid-murid sekolah ini lebih gemar membaca gitu. Kalau untuk harapannya seperti apa, Bu? Untuk para juara sendiri kan kata juri tadi semakin baik gitu ya, Bu ya. Harapannya seperti apa dari Bu Kadis? Ya, harapannya mudah-mudahan tidak hanya berhenti di festival saja, tapi guru-gurunya terus mengembangkan juga sama murid yang lain gitu ya. Jadi bukan hanya untuk lomba saja dilatih gitu, tapi semua murid bisa melakukan storytelling gitu ya. Jadi dan menularkan juga, Bu ya. Untuk pemerintah kami juga berharap ya, mudah-mudahan ini terus dianggarkan nih. Siap. Ya, terus dianggarkan. Amin. Untuk kegiatan festival pembudayaan Gemar Membaca ini gitu. Siap, makasih, Bu. Ya. Kita ke dewan juri. Ya. Dewan juri, Ibu, selamat sore, Bu. Kalau dari kualitas sendiri, Bu, tadi kan dikatakan semakin baik, semakin bagus. Bisa dijelaskan secara eksplisit apa yang dinyatakan semakin baiknya itu dari kualitas apa saja, boleh? Kualitas bercerita ya, cara bercerita mereka sudah, performance-nya sudah baik, pronunciation, ekspresi kemudian dari segi isi juga mereka bisa menyampaikan cerita itu dengan baik, kemudian menyampaikan sisi moral dari cerita sehingga program literasi khususnya pembudayaan Gemar Membaca ini bisa menular. Tidak hanya pada saat lomba saja tetapi untuk di semua sekolah di wilayah Kabupaten Pandeglang. Siap. Bu, ada tambahan? Ya, baik. Jadi apresiasi kami sangat tinggi kepada Dinas Perpusda karena memang lomba-lomba seperti ini bisa dikatakan langka begitu ya di Kabupaten Pandeglang, terutama yang memang berbahasa Inggris atau berbahasa Sunda. Walaupun ada sekarang nanti yang Festival Tunas Bahasa Ibu, tetapi Perpusda Pandeglang itu dari zaman tahun 2017, 2018, 2019 sudah secara konsisten memang menggerakkan gemar membaca dan minat baca melalui lomba-lomba. Jadi dari dulu memang sudah digelar dongeng Sunda untuk tingkat SMP, kemudian pidato bahasa Sunda untuk tingkat SD, SMP, seperti itu. Jadi untuk bertutur itu semakin baiknya juga storytelling bercerita dalam bahasa Inggris itu
menjadi lebih baiknya karena peserta tekniknya sekarang sudah semakin tinggi, yeah, dan menitnya semakin panjang. Okay. Juaranya itu yang 13 menit. Mm-hmm. Jadi yang dari tahun ke tahun itu menitnya semakin tinggi, dan alhamdulillah juga Perpusda menyediakan uang pembinaan yang juga tidak kaleng-kaleng. Yeah. Begitu ya. Jadi siap, semangat sekali ada uang pembinaan yang besar, itu menjadi sebuah motivasi untuk semua pihak begitu. Baik. Ada saran nggak nih untuk para juara supaya mereka lebih mengasah lagi kemampuannya gitu? Mungkin sering berlatih, dan karena tidak akan pernah bisa bercerita kalau tidak membaca ceritanya. Jadi anak-anak di Kabupaten Pandeglang, semoga nanti minat bacanya semakin meningkat. Dan kalau nanti minat baca anak-anak sudah meningkat, semoga nanti skor PISA di Indonesia juga meningkat. Mm-hmm. Saya juga mau menambahkan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Pandeglang karena telah mendukung program yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya saya di bawah UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Beliau sudah mendukung Trigatra Bangun Bangsa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Siap. Sudah muncul di lomba-lomba yang ada di Festival Pembudayaan Gemar Membaca yang diselenggarakan dari kemarin, hari ini, hingga besok. Siap, makasih Bu. Sama-sama. Saya ke para juara nih. Ini Teteh siapa namanya? Nama saya Mikaela Ladiurmagi. Mikaela dari? Dari SD Negeri Pandeglang 4. Pandeglang 4, juara 1. Oke, gimana perasaannya? First, I want to say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala and my family, and also Miss Anti for helping me. Helping me, and I want to say untuk Perpustakaan Aulia, mari terus melanjutkan festival ini karena karena festival ini sangat berguna untuk siswa-siswi selanjutnya. Baik, latihannya berapa hari nih? Aku 2 minggu. 2 minggu? Puas nggak dengan hasil juara satu? Sangat puas. Sangat puas ya. Oke, makasih ya. Satu lagi nih, namanya siapa? Saya Syifa Heliana Azhar. Dari SMP? Dari MTSN 1 Pandeglang. MTSN, juara 1? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persiapannya berapa hari teh? Sama juga Pak, 2 minggu. 2 minggu? Iya. Kalau dari ini perasaannya gimana? Nyangka nggak dapat juara satu? Tentunya sebenarnya saya sangat senang ya bisa mendapatkan ini semua. Saya juga nggak nyangka sebenarnya bisa dapat ini, tapi alhamdulillah terima kasih juga kepada Allah. Sangat saya terima kasih alhamdulillah alamin kepada guru-guru, pembimbing, pelatih, dan tentunya perpustakaan. Ya, ada pesan-pesan nggak kepada teman-teman yang belum juara atau buat motivasi yang teman-teman yang lain? Mungkin jangan menyerah ya, terus berlatih, pasti di lain kesempatan bisa memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Amin. Makasih ya semuanya.